Assalamualaikum. Halo sahabat Airsoft. Jumpa lagi di channel Mas Ali. Bagaimana kabar sahabat semua? Semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, keberkahan dan kemudahan. Amin. Oke sahabat, kali ini saya ingin mereview unit Black Mamba P377 yang sudah saya modifikasi. Ini hanya saya modifikasi di slide-nya saja. Sebelumnya mohon maaf ya, kemarin rencananya mau buat tutorial ya, buat tutorial upgrade Glock 17 apa 18 ya, yang versi magazine itu ya, seperti John Wick itu ya, rencananya itu. Karena bahan upgrade-nya itu belum lengkap, nah akhirnya belum jadi ya. Sabar ya sahabat ya, yang ingin mengikuti tutorialnya tolong bersabar dulu. Nanti kalau sudah ada bahan-bahannya, nanti saya buatkan, kita belajar bersama. Itu sahabat ya. Oke, ya sesuai request dari sahabat Airsoft yang kemarin tuh, Mas Bro Papua Airsoft ya, itu ingin melihat itu ya, modifikasi unit Black Mamba P377. Oke, ini ya, ini saya sempatkan untuk mereview ya. Siapa tahu sahabat-sahabat yang lain bisa tertarik dan mempraktekkan. Oke sahabat, bismillahirrahmanirrahim. Ini unit Black Mamba P377 ya. Mungkin bentuknya tetap ya, tetap, hanya sedikit saya modif ya, sehingga agak simple ya dibanding dengan unit aslinya. Nah, kira-kira apa sahabat ya yang berubah dengan unit tersebut ya, bisa diperhatikan ya, kira-kira yang berubah itu apa kira-kira. Coba diperhatikan, kalau dilihat-lihat unitnya itu semakin simple ya, tidak terlalu panjang, tapi depan itu ada moncongnya sedikit, seperti ini ya. Kalau diperhatikan detail itu kayak yang depan itu garis-garisnya hilang ya. Oke, betul sahabat ya. Ini saya perpendek ya untuk slide-nya seperti ini. Ujungnya tidak terlalu panjang, saya perpendek, ini saya potong ya. Nah, ini kok terlihat simpel ya, lebih simpel gitu, karena ukurannya ya tidak terlalu panjang. Ini saya potong sahabat, ini ya potongannya, yang garis-garisnya itu saya potong seperti ini menggunakan gergaji besi. Ini saya potong, ini perkiraan saya potong itu dengan bekas potongan gergaji itu 2 cm ya itu ya. Nah, yang bekasnya itu sekitar 2 cm ini yang saya potong ya. Saya hilangkan yang ini, yang ada garis-garisnya. Nah, seperti ini. Nah, ini ujungnya ini saya potong, saya sambung lagi. Kemudian saya paten ya yang ujung. Jadi hanya bisa dibuka lewat belakang, slide belakang itu sahabat. Nah, kalau dilihat memang lebih simpel ya, lebih simpel ketimbang yang ini masih panjang itu, kelihatan apa ya, panjang ujungnya seperti ini. Nah, itu. Kemudian gini sahabat, untuk tutorial cara potongnya memang kemarin belum saya videokan ya, lupa ya kemarin ya.
Hanya iseng-iseng ya. Ini yang pertama itu saya coba itu gagal yang pertama karena terlalu pendek. Saya motongnya seukuran nih yang ada tulisannya Mamba P377 itu saya hilangkan. Ternyata terlalu pendek sehingga saat dipasang kemudian slide-nya itu dikokang itu tidak bisa narik ya. Karena terlalu pendek tertahan di sini di tempatnya dudukan chamber ya ini. Nah, kemudian saya mencoba lagi. Seumpama saya potong, saya hilangkan yang garis itu bagaimana? Kira-kira 2 cm itu. Nah, akhirnya saya potong, saya sambung lagi. Nah, itu sedikit itu ya tertahan ya. Akhirnya saya coak sedikit di sini bagian sini ya. Itu akhirnya pas ya, bisa dipotong itu. Bisa dikokang maksudnya ya. Ini bisa dikokang. Kemudian saya sambung, saya paten. Kok kelihatannya bagus itu. Kemudian ujungnya kok pres. Kira-kira biar agak ada seninya buat apa ya? Lah ini akhirnya ini saya ambilkan dari penutupnya laser ya. Laser The Cobra M2000L itu ada lasernya ini. Ternyata garis-garisnya ya, sahabat ya. Nah, ini saya ambil, saya pasang di sini. Kok bisa pas? Nah, sebelumnya ya tidak pas ya. Akhirnya ini saya baut, saya pasang. Ini saya kikir ya, kikir sedikit-sedikit. Kemudian lingkaran tutupnya ini laser itu saya pasang pas ya. Itu akhirnya saya lem paten pakai lem G ini. Kemudian ini saya buat lebar seperti ini. Terus saya kikir ya, saya kikir sedikit demi sedikit. Akhirnya lubang seperti ini pas ya dengan outer barrelnya. Ya, ini outer barrelnya, outer barrel bawaan. Saya potong juga pas sambungan itu, ujungnya itu saya lepas, saya potong. Jadinya press ya. Nah, fungsinya apa kalau dibuat seperti ini? Fungsinya itu untuk menambah akurasi, sahabat. Kalau dibuat lubang slat ujung itu dibuat pas persisi dengan outer barrelnya, itu fungsinya yang pertama itu untuk akurasi. Nah, di sini berarti kuncinya akurasi di sini, sahabat ya. Makanya setiap upgradean saya itu slat itu mesti saya apa ya, saya tambal ya, saya tambal supaya outer barrel itu bisa pas, tidak longgar. Nah, seperti ini. Kalau ini memang saya buat press ya ini ya, kan seperti ini ya, nah, bisa press. Nah, ini untuk meningkatkan akurasi. Tuh beda sahabat ya. Nah, siapa tahu nanti sahabat-sahabat ingin mencoba lah, namanya oprek ya, upgrade ya ini ya, tidak hanya dalamannya tapi bodinya pun juga di upgrade. Nah, mungkin bisa dikatakan full upgrade ya, seperti ini slide nya itu juga di upgrade seperti ini. Nah, makanya ada yang ini biasanya dinaikkan, nah itu juga upgrade namanya ya, mengupgrade bodinya ya, tidak hanya dalamannya diganti aluminium atau apa itu tembaga, tapi bodinya juga diupgrade. Nah, itu diantaranya mungkin bisa dikatakan full upgrade. Nah, ini modifikasi ya, modifikasi full upgrade ya, seperti ini ya kira-kira ya. Sahabat, kira panjangnya berapa ya? Kalau dilihat memang lebih slide-nya ini 17 cm, sahabat, slide-nya 17 cm. Saya tambah ini setengah senti ya. Jadi 17 setengah untuk yang
slide-nya. Kalau yang asli bawaan itu ya nggak panjang ya, sekitar sini lah, sekian ini ya. Nah, kalau ditambah sekian panjangnya. Tuh. Ini ya Mas Bro Papua Airsoft. Seperti ini penampakannya. Kelihatan memang agak simpel ya, agak simpel sedikit dibandingkan dengan yang asli ya. Ini dalamannya saya sambung pakai plat yang sini untuk menyambung slide-nya, karena saat dipotong itu ya itu pecah jadi dua. Nah, ini saya sisakan bautnya untuk mengunci. Nih, jadi tidak saya hilangkan. Kalau yang dulu itu saya hilangkan, jadi susah ya. Ini saya tetapkan, hanya yang garis-garisnya itu saya potong. Monggo dicoba ya sahabat-sahabat ya. Lebih menarik, apalagi yang bawah ini dikasih apa ya, seperti itu hiasan untuk aksesoris untuk magazin, itu lebih menarik lagi ya. Ini. Oke, untuk powernya itu tidak terlalu over ya. Ini medium saja. Oke, kita coba ya powernya seperti apa. Kita coba pakai BB 0,12. Kalau dalamannya tetap sama ya, ini paku sama lem bakar, lem lilin itu. Nah, kita coba. Ini saya coba pakai gelas aqua ya. Kira-kira bisa masuk apa tidak ya, tanpa ada airnya ini. Ya. Biasanya kalau pakai kaca itu ya berantakan. Karena di meja pakai gelas saja ya, gelas aqua kira-kira bisa masuk apa tidak. Nah. Coba. Kita coba jarak dekat ini ya. Nah, ini jarak dekat. Kita sekian. Apa dipegang ya? Saya pegang biar enggak lari nanti. Oke, bismillahirrahmanirrahim, jarak dekat. Pecah ya, tadi masuk ini pecah ini. Oh, tembus. Tak kira untung gak kena tangan saya ya. Ini lubang tembus ini ternyata ini. Oh, ini sahabat. Nah, pantesan kena kaki saya pentalannya tadi. Oh, tak kira. Saya kira tidak tembus ya, tidak masuk. Nah, ini belakang ini lewat sini. Nah, bisa tembus ya. Ini tanpa ada airnya. Kalau ada airnya ya bisa masuk gitu. Itu ya, sahabat ya. Monggo yang mau oprek ya. Ya sesekali dimodif ya, tidak hanya dalamannya saja, untuk powernya ya dibuat agak menarik ya. Ini Mas Bro Papua Airsoft ya, monggo dipraktekan, tetap semangat ya. Biasanya yang suka oprek-oprek seperti ini Mas itu loh, KS Channel lah ya. Monggo Mas KS Channel dicoba ya, judinya seperti ini. Nah, ya dibuat lebih menarik sedikit. Nah, gitu. Oke. Mungkin tuh ya sedikit review sahabat Airsoft. Semoga bisa menginspirasi biar tetap semangat untuk oprekannya, modifannya, oke. Tetap semangat. Saya akhiri,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Satkukang, tetap semangat oprek.